Yang boleh masuk ya HS 2 itu. Yang nyambut di sana siapa yang nyambut? Pak, ada itu tugas untuk parkir ya? Iya. Sinten? Yang nyambut. Nanti Linmas. Bapak. Linmas. Terus ada terinfo Bupati Haji. Ini sudah. Tadi sudah kita sampaikan. Assalamualaikum. Pak Kadus. Ya, berarti Pak Kadus itu masih saudaranya Pak Kades. Ya. Bapaknya. Adik saya. Titip tayangan karena kita sini. Ketawa kan? Kita kesini mau ngapain sih? Mau beli alpukat. Udah sampai sini, udah ketemu Pak Suroso, ketemu Bapak Kadus, Pak Kades. Pokoknya ini kan hasil dari mengkonsumsi alpukat. Oh, jadi alpukat itu kan bikin sehat. Bikin sehat ya pasti itu. Menurunkan kadar kolesterol. Ya. Ya kan? Kadar gula juga. Kemudian dari alpukat itu bisa disulap jadi mobil. Nah itu yang paling penting di situ. Iya, jadi rumah, yeah. Ya kan? Bahkan alpukat itu bisa menambah stamina untuk tambah istri. Nah, itu yang kalau saya tidak berani. Sebenarnya berani itu tidak mau. Ya itu jiwa itu pun alpukatnya. Saya buka puasa, makan alpukat kali ini. Nanti saya segagal Pak Kuwu setampan Pak Kadus. Ya kan, seteguk Pak Kadus gantung sama kita. Yang seumur hidup saya marjus alpukat tiap hari baru nemuin alpukat sebesar punggung. Tangan dong. Dan setelah dibuka bajunya Pak, ternyata dalamnya bersih, menarik. Tadi saya lihat menarik, seksi. Pak Kowo tadi udah ganti dibuka. Mudah-mudahan petani di sini terus berkembang. Amin. Pak Dirjen ini terus melakukan pembinaan. Nyambungnya kalau sudah usia produksi Pak, paling tidak kalau yang pohon sudah besar itu sudah bisa dibikin untuk beberapa varietas. 3 tahun sudah bisa. Ya paling tidak usia 3 tahun. Kalau masih kecil ini juga bisa Pak, tapi untuk